Kue kemiripan. Eh, Susuka, sekarang yang kamu lagi suka siapa? Aku. Oh, dari Rioma, yang artis itu. Rioma? Dia memang keren. Aku ingin sekali bertemu. Pasti seru. Bagaimana caranya supaya aku bisa mirip Oda Ryoma? Kamu itu adalah dirimu sendiri, Nobita. Kamu tidak bisa jadi orang lain. Kamu tidak perlu terus terang seperti itu dong. Seandainya saja aku sedikit mirip Oda Ryoma, pasti Sisuka akan memuji-muji aku. Keluarkan alat supaya aku jadi mirip Oda Ryoma. Untuk apa sih? Lagi pula kalau kamu jadi mirip dengan dia, apa bagusnya? Jangan bilang begitu. Kalau hanya membuat jadi sedikit mirip saja sih, ya aku bisa. Sekarang kita datangi saja tempat di mana Oda Ryoma berada. Maaf, permisi. Kalian siapa ya? Wartawan? Bukan, kami bukan wartawan. Mesin pembuat kue kemiripan. Apa ini? Silakan letakkan tangan Anda di sini. Sekarang DNA-nya sedang diperiksa oleh komputer. Terima kasih banyak. Maaf sudah mengganggu. Ayo, makanlah kue kemiripan itu. Enak loh, rasanya mirip kue kacang. Ini, silakan. Aku jadi mirip Oda Ryoma. Tapi khasiatnya hanya bertahan selama setengah jam saja. Hebat. Ayo, segera ke rumah Sisuka, biar dia lihat. Itu Ryoma. Kamu dengar Ryoma itu kan? Ryoma? Itu Oda Ryoma ya? Wah, Ryoma! Oda Ryoma ya? Ryoma? Aku minta tanda tangan dong. Tanda tangannya bagaimana ya? Bagaimana ya? Nobita, ini gawat. Aku ini bukan Oda Ryoma, cuma mirip saja kok. Padahal aku cuma mirip. Tapi kalau begini, Sisuka pasti terkejut melihatku. Sisuka! Iya. Tadam. Sisuka, sekarang aku keren kan? Hah? Maksud kamu apa sih, Nobita? Sudah lewat setengah jam. Efek kuenya sudah habis. Sampai nanti. Maaf sudah mengganggu. Nobita kok aneh sekali. Doraemon, pokoknya tolong buatkan kue Oda Ryoma itu sekali lagi. Apa boleh buat deh. Nobita, apa itu? Giant? Sepertinya kalian sedang melakukan sesuatu yang menarik. Coba sini aku pinjam. Letakkan tangannya di sini dan kita bisa jadi mirip orang itu. Kalau kamu sendiri, kira-kira mau jadi mirip siapa, Giant? Kalau aku sih percaya diri, suatu saat aku akan jadi orang terkenal. Benar juga. Kue Tuan Giant siap untuk disantap. Apa? Kue Giant? Bagus kan? Orang yang makan kue ini nanti pasti akan jadi terkenal seperti aku. Ayo makan, Nobita.
kamu gak mau? Bukan begitu. Bagus, makan. Wah, keren. Kenapa? Kamu bahagia sampai terharu ya? Kalau sampai si Suka melihat tubuhku seperti ini, bisa gawat. Nobita! Kenapa sampai peralatan baseball Giant jadi aku yang harus bawa sih? Keterlaluan, selalu saja merepotkan, sebel. Kamu lihat kemana sih? Loh, Nobita? Atau Giant? Yang mana yang betul? Ceritanya panjang. Dia berubah jadi Giant, tapi sebenarnya dia Nobita. Tapi sepertinya dia kuat ya. Masa? Benar juga. Mungkin kamu punya kesempatan besar untuk mengalahkan Giant. Giant itu kan selalu saja menindas kita. Dan hari ini kamu punya kesempatan mengalahkan dia. Kalau itu sih tidak mungkin. Apanya yang gak mungkin? Tangan ini, badan besar ini sudah pasti lebih kuat daripada Giant. Benar juga. Mungkin saja aku bisa menang. Hebat. Aku yang selama ini mendukung Giant, mulai hari ini akan mendukungmu, Nobita. Sudah, soal itu lupakan saja. Tidak apa-apa kok. Masalahnya... Cerewet kamu. Tuh, ada tikus. Tikus. Yuk, kita berangkat sekarang. Hei, Giant. Lama sekali, Suneo. Nobita juga datang. Hah, Nobita? Wah, kok jadi besar begitu? Oke, kalian berdua masuk dalam timku ya. Aku sudah muak tahu diperintah terus sama kamu. Hah? Kamu itu terlalu sombong. Kamu pikir kamu saja yang paling kuat di sini. Asal tahu saja ya, zaman kamu akan berakhir hari ini, Giant. Benar kan, Nobita? Apa? Nobita, ayo tunjukkan kekuatanmu pada Giant dong. Hei, Gouda. Mau apa kamu, Nobita? Kalau ada yang mau kamu katakan, bilang saja langsung. Aku sih mau saja, tapi aku yang jadi pitchernya. Benar. Selama ini Giant terus yang jadi pitcher, padahal gak cocok buat kamu. Apa? Gak ada yang boleh jadi pitcher selain aku. Kamu mau bilang apa sekarang? Akan aku rebut dengan kekuatanku. Boleh juga. Ayo bertanding. Oke, ayo kalahkan dia, Nobita. Ayo, silakan maju dari mana saja. Aku gak akan segan-segan. Ya, terlambat. Ayo berjuang, Nobita, berjuang. Apa-apaan ini? Ternyata dia lemah sekali. Kok bisa sih? Itu sih sudah pasti. Yang berubah itu hanya bagian luarnya saja. Tenaganya masih tetap sama seperti Nobita yang biasa. Jadi kalau melawan Giant, tidak mungkin dia bisa menang. Kalau begitu kenapa gak bilang dari tadi sih, Doraemon? Aku baru saja mau bilang, kalau bukan gara-gara kamu. Suneo! Jadi kamu menghasut Nobita untuk melawan aku, ya? Bukan. Aku kan setia sama kamu. Mana mungkin aku begitu. Aku akan selamanya ikut sama kamu. Selamanya. Pengalaman yang buruk. Pokoknya aku tidak mau lagi berubah jadi mirip seperti Giant. Iya, aku juga mengerti kok. Tapi Doraemon, tolong pergi ke tempatnya Onda Ryoma sekali lagi ya. Memang apa perlunya sih kamu jadi dia? Setidaknya aku mau wajah tampan seperti dia. Ini semua untuk si Suka kok. Aku mohon. Kamu ini? Doraemon. Apa boleh buat, tapi ini yang terakhir ya. Terima kasih. Tolong letakkan tangan Anda di sini. Itu lagi. Dorayaki. Itu dari salah satu fansku. Kalau mau silahkan. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih ya. Sekarang supaya kita tidak kehabisan waktu seperti tadi, makanya di sini saja. Shizuka. Iya.
Apa ini? Maafkan aku. Tunggu. Maaf.